Oke guys, ini kita masuk di belajar bercocok tanam part 3. Jadi ceritanya 2 bulan ini tuh hujan tuh turun terus. Jadi beberapa tanaman gue tuh menguning ya seperti ini. Ini menguning, kayak gini nih. Ini daunnya menguning. Kalau saya baca-baca dan lihat di teman-teman YouTuber itu, kayak gini tuh dia biasanya pH tanahnya menurun ya. Di bawah 7. Jadi kita perlu netralkan pH tanahnya dengan kapur dolomit. Jadi saya ada bawa kapur dolomit. Ini saya mau coba tebar dulu supaya pH tanahnya tidak merosot drastis. Ini kapur dolomitnya. Saya tebar keliling aja. Ini saya kira-kira aja lah ya. Nah, ini habis saya gini mungkin saya supaya tanamannya nggak menguning. Kalau misalnya kurang tepat, teman-teman komen di bawah video ini ya. Jadi kita bikin melingkar mengelilingi pohonnya. Banyaknya menguning guys. Ini ada tanaman 3 bulan yang lalu yang kita pindahkan dari polybag kecil ke planter bag yang kita beli dari Pontianak. Ini durian lokal premium Kalimantan Barat. Perkembangannya ya lumayan lah guys, sudah beradaptasi. Dan ini matoanya nih. Ini kalau ini matoa dari biji nih guys. Ini kita kasih juga matoa dari biji. Oke, kita ke sebelah sini lagi. Nanti rekap petangku ini ya. Nyebarin ini, nyebarin. Ini dikit lagi. Nanti baru yang sana. Ini ada yang ini, yang ini baru saya pindah baru beberapa hari. Ini kurma guys. Ini kurmanya udah tua. Baru saya pindahkan. Cuman nggak tahu nih kenapa dia bisa kayak mau mati nih. Saya takutnya di bawahnya ada rayap nih. Mungkin nanti mau dikasih sama apa pembasmi rayap. Oke, sekarang kita menuju yang sebelahnya lagi. Katanya sih ini menguning karena pH tanahnya drop karena hujan turun terus. Oke, mungkin udah selesai. Yang kuning-kuning kita udah kasih dolomit. Mudah-mudahan tanaman kita bisa kembali pulih lagi. Dan ini juga banyak sama ini apa? Makan daun sama belalang ya. Nih daunnya seperti ini. Ini karena mungkin terlambat saya nyemprot
Karena kan saya tinggal 2 minggu keluar kota kemarin, jadi harusnya kan disemprot insek sama fungi. Cuman terlambat saya semprotnya, jadi udah dimakan duluan nih sama belalang-belalangnya. Ya udah. Semoga kita nggak ada jadwal keluar kota lagi, jadi bisa ngerawat tanaman ini. Ini tanaman sengaja saya rawat di belakang rumah dulu. Nanti kalau udah lumayan besar, baru nanti kita pindahkan ke kebun kita supaya dia beradaptasi dulu dengan lingkungan di sini dan sudah lebih tahan terhadap apa namanya suhu di luaran yang sesungguhnya gitu. Jadi harapan saya ini saya rawat dulu mungkin setahun di sini. Setelah itu baru kita pindahkan ke kebun yang sebenarnya. Oke guys, mungkin di belajar bercocok tanam part 3 ini kita sesinya untuk pemberian kapur dolomit untuk tanaman-tanaman kita yang di musim penghujan. Karena terpengaruh oleh air yang banyak, akhirnya pH-nya turun. Mungkin itu ya. Kalau salah, teman-teman bisa komen di bawah. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video belajar tanam berikutnya. Bye-bye.